Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddiq lisani bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma adkhilna mudkhala sirki wa akhrijna mukhraja sidki wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. لقد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Surah Al-Baqarah ayat 185 dan 186. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, pada hari ini tajuk kita adalah tentang kalam Allah ataupun kata-kata Allah yang diturunkan kepada kita. Dan Al-Quran yang diturunkan pada bulan Ramadan itu, Allah pilih perkataan yang paling mulia ini diturunkan pada bulan yang paling mulia, malah diturunkan pula pada malam yang paling mulia. Sekali lagi, kalam Allah adalah sebaik-baik perkataan. Kita boleh bercakap baik, Rasulullah adalah sebaik-baik juga boleh bercakap dengan percakapan yang baik, jawami'ul kalim, tetapi kalam Allah adalah perkataan yang paling baik. Diturunkan pada bulan yang paling baik, dipanggil Sayyidus Syuhur ataupun penghulu segala bulan, iaitu namanya Ramadan. Dan dalam Ramadan itu dipilih pula satu hari yang terbaik, yang namanya malam yang lebih baik pada 1000 bulan, iaitu Al-Qadar. Bila Allah turunkan ayat Al-Quran, dan cerita penurunan itu diceritakan juga menerusi Al-Quran dalam surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya kami telah turunkan ia itu kata ganti kepada Al-Quran. Kami telah turunkan ia pada malam Al-Qadar. Ia itu bukan malaikat, ia itu bukan Nabi, ia itu bukan rezeki, ia itu maksudnya Al-Quran. Kami telah turunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Disebut oleh Nabi SAW
Taharraw Lailatul Qadri fi asyril awakhir min Ramadan, carilah Lailatul Qadar pada 10 akhir Ramadan. Kita menyambut nuzul Quran pada 17 Ramadan. Kalau ikut kalender kita ataupun yang diraihkan segala dunia, 17 Ramadan lah nuzul Quran, iaitu malam inilah. Malam ini nuzul Quran. Esok ada setengah negeri yang cuti nuzul Quran. Allah bagi tahu dalam surah Al-Qadar, kami turunkan Quran malam Lailatul Qadar. Nabi bagi tahu dalam hadis Lailatul Qadar itu 10 malam akhir, ataupun ada riwayat kata pada malam ganjil, taharra Lailatul Qadri fil witri min asyril awakhir. 17 Ramadan bila pula di malam akhir yang kita sambut nuzul Quran 17 Ramadan. Jadi kronologinya disebut oleh ulama-ulama sejarah dan juga ulama tafsir, inna anzalnahu fi lailatul qadr, bila Allah kata kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, disebut oleh ulama tafsir, iaitu ulama-ulama dalam bidang Al-Quran, mereka kata ayat itu menunjukkan bahawa Quran itu diturunkan sekaligus daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, daripada tempat yang mulia yang tersimpan kata-kata Allah dan semua berita-berita di langit itu tersimpan di sebuah tempat yang dijaga rapi oleh para malaikat, yang kalau ada jin, syaitan, iblis untuk mencuri-curi berita itu, mereka akan direjam oleh syaitan, akan direjam oleh malaikat yang menjaga Lauh Mahfuz. Yang disebut juga barangkali boleh dikaitkan dengan surah Al-Muluk. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Kami hiasi langit-langit dengan bintang-bintang, masabih, dan kami jadikan bintang-bintang ini antara fungsinya rujuman lisyayatin, untuk merejam syaitan-syaitan. Shooting star. Ya, orang wishing luck masa shooting star tu kan? Ini bukan wishing luck ni, shooting star tu sedang direjam para syaitan ataupun iblis yang sedang buat kerosakan dekat langit. Analoginya lebih kurang begitulah. Tepatnya wallahu a'lam. Cuma nak bagi tahunya, berita di langit itu tersimpan di sebuah tempat yang sangat rapi, namanya Lauh Mahfuz, sebuah kawasan yang sangat hebat security-nya, safety dan security-nya. Maka sebab itu dipanggil Mahfuz, tempat yang tersimpan rapi berita-berita di langit. Turun daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, ke langit dunia, pada malam Al-Qadar, sepenuhnya 30 juzuk, 114 surah. Allah guna perkataan anzalna, bermaksud diturunkan sekaligus. Dan kemudiannya, ada ketikanya Allah guna perkataan nazzala. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifa. Bila sebut nazzala ataupun tadi anzala, ini nazzala, ulama menyebut, ulama dalam bidang bahasa Arab dan juga tafsir kata, bila guna perkataan nazzala bermaksud diturunkan berperingkat-peringkat daripada umur Nabi 40 sampai umur Nabi 63, iaitu bermaksud 23 tahun diturunkan sekaligus pada malam Lailatul Qadar. Dan diturunkan ayat yang pertama ketika usia Nabi 40 tahun di Gua Hira, yang sebagaimana kita ketahui dalam sejarah, iaitu sebagai tanda Nabi itu dilantik menjadi Rasul ketika usianya 40 tahun, dengan diturunkan ayat 1 hingga 5 surah Al-Alaq, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, sehinggalah pada ayat yang kelima. Itulah start nazzala, penurunan secara munajjaman, secara berperingkat-peringkat selama 23 tahun. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita bukan nak cerita pasal sejarah turun Al-Quran itu. Tapi yang kita nak adalah bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Apa yang kita dapat dengan Al-Quran? Dan kenapa kita perlu jadikan Al-Quran sebagai teman kita? Kalau kita tidak mengenali seseorang, kita tidak akan menyukai dia dan kita tidak akan nak berkawan dengan dia. Apatah lagi nak selalu ada dengan dia. Perkara yang sama kalau kita tidak mengenali Al-Quran, tak tahu apa hebatnya Quran ni. Tuan-tuan duduk dalam satu masjid macam ni, jemaah, tuan-tuan sejadah, tuan-tuan masing-masing, tuan-tuan, kita kenal muka je lah. Kita tak tahu pun siapa orang, saya tak kenal Tuan Haji, saya tak kenal. Jadi saya kenal sebagai jemaah, saya tak boleh nak rapat sebab saya tak kenal, tak sempat nak bersembang lagi, satu hari nanti mungkin insya Allah. Tapi fitrah manusia ni bila dia kenal,
Tambah pula kalau dia kenal orang tu somebody, oh lagi dia rapat. Duduk semeja, sembang macam tu je lah. First time datang, first time jumpa, okey lah. Tak diperkenal pun, okey sembang, main telefon masing-masing, sibuk kerja masing-masing. Tiba-tiba baru keluar cerita. Barulah buka mulut, orang ni cerita, oh ustaz lupa nak kenalkan. Ni Datuk Seri ni, dia ni orang baik dengan Sultan ni. Contoh. Terus kita daripada tadi tu jadi malu Allah kita. Terus nak berkawan dengan orang tu. Ini fitrah. Fitrah. Ni pengarah JPJ ni ustaz. Ni yang selama ni ustaz duk makan dia seminggu dah ni. Ini pengarah JPJ ni ustaz. Selangor ni dia jaga. Macam. Kita kenal dia. Kita tahu pula kelebihan dia. Bukan sekadar kenal. Kalau kenal tapi tak ada kelebihan, kita pun biasa je. Siapa ni Tuan Haji? Oh, mana rumah hujung mana tu? Oh, buat apa bencin? Tak buat apa lah. Tak ada apa. Duit ada apa? Ada RM10. Oh, okey tak apalah. Kenal macam tu je. Tapi kalau kenal orang tu dah nampak pula kelebihan. Fitrah manusia ni analoginya macam tu lah. Bila kita kenal, kita tahu kelebihan, kita akan suka. Dan kita akan cuba nak berdamping dengan dia. Itu fitrah kemanusiaan. Kalau tuan-tuan rasa saya bukan macam tu, ustaz, okay, tak apalah saya macam tu. Fitrahnya kita begitulah senang ceritanya tuan-tuan. Tak kenal maka tak cinta. Itu apa yang disebut dalam peribahasa Melayu itu betul tuan-tuan. Tuan-tuan tak suka telefon tuan-tuan ni kalau tuan-tuan tak tahu features dia apa. Tak tahu apa keistimewaan dia, processor dia macam mana, dia boleh install dia macam mana, ada virus ke, boleh viral, boleh hang ke tak hang. Kena kenal. Akhirnya sanggup beli mahal-mahal sebab kes tahu apa hebatnya telefon kita tu. Akhirnya guna je lah, berdamping dengan telefon tu sebab kita rasa bagus sangat dia ni. Tuan-tuan, Al-Quran ini paling bagus dalam sebaik-baik makhluk yang ada. Dan Al-Quran ini bukan makhluk lah. Maafkan saya, Al-Quran ini bukan makhluk. Sebaik-baik benda yang ada dalam dunia yang kita guna ni, inilah benda paling baik. Tuan-tuan. Walaupun dia bukan makhluk. Sebab Al-Quran ini kalam Allah. Dia adalah kata-kata Allah. Makhluk atau tak makhluk, ini yang menjadi penyebab Nu'man bin Bashir ataupun Abu Hanifah dipenjara dalam penjara itu. Ketika dia berada dekat Iraq, saya pernah sampai di Iraq, saya pergi ke makam Imam Abu Hanifah, pengasas bagi mazhab Hanafi. Dia dipenjara, diseksa dan penjara kerana kes ni lah. Quran ni makhluk ke tak makhluk? Pemerintah pada masa tu kata makhluk. Imam Abu Hanifah kata bukan makhluk. Dia adalah kalam Allah. Ini bukan ciptaan Allah. Ini kata-kata Allah. Sebab akademik tuan masuk penjara, na'udzubillah, ulama-ulama semua masuk penjara tuan. Mereka diuji dengan pelbagai ujian, tapi mereka diangkat darjat oleh Allah rahimahullah ta'ala ajma'in. Semoga Allah merahmati semua ulama-ulama, orang-orang soleh kita semua. Muslimin yang dirahmati Allah, sebaik-baik kata-kata yang namanya Al-Quran, kalau kita tidak kenal dia, bagaimana kita nak berdamping dengan dia? Maka sebab itu hari ini kita perlu buka hadis-hadis Nabi cerita pasal kelebihan Al-Quran. Saya tak mampu nak cerita semua tuan-tuan, untuk kita nak jimatkan masa kita, saya bacalah beberapa terjemahan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua hadis-hadis sahih. Atau senang cerita tuan-tuan Google sajalah hadis-hadis berkaitan kelebihan Al-Quran. Make sure hadis itu ada dia punya takhrij. Takhrij ini riwayat siapa? Dikeluarkan daripada Imam Bukhari ke Muslim ke Sahih Tirmizi ke Ad-Darimi ke Abu Daud ke, biar ada semua nota-nota kaki tu. Barulah tepat kita punya bacaan tu. Taip saja kelebihan Al-Quran. Kan? Ada semua tertulis, telah pun direkodkan. Banyak tuan-tuan. Kata Nabi, barang siapa yang baca satu huruf dalam Al-Quran, dia akan dapat satu kebaikan. Dan setiap kebaikan itu digandakan kepada 10 gandaan pahala. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi kalau alif, lam, mim dah dapat 30 pahala, bayangkan ada berapa juta perkataan. Hari itu lalu dekat wall Facebook saya, ada orang share, ada ulama' ni buat kira-kira ada berapa patah perkataan. Bukan berapa ayat, bukan berapa surah, berapa patah, berapa huruf dalam Quran. Bukan huruf hijaiyah tu, huruf hijaiyah tu sama je lah 29-30 tu. Semua tulisan tu ada berapa huruf. Banyak pahala ustaz, banyak lah. Betapa luasnya rahmat Allah kepada kita, Allah bagi. Pahala percuma macam tu je. Alif, lam, mim dapat 30. Bayangkan baca satu ayat, bayangkan baca 10 ayat, bayangkan baca satu juzuk, bayangkan baca 30 juzuk. Dan bayangkan pula, ini bulan Ramadan, ada pula ganjaran gandaan kena Ramadan pula. Kan, jadi banyak betul kelebihannya baca Al-Quran.
Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Dalam hadis yang lain, bacil Al-Qur'an karena nanti dia akan jadi syafaat pada hari kiamat. Syafaat ni tuan-tuan, dia bukan jadi saksi ya. Syafaat lebih daripada saksi. Saksi ni kadang-kadang dia boleh mengakui je. Tapi syafaat ni dia jadi saksi, dia diminta dekat hakim, wahai hakim tolong gugurkan kes ni. Ini syafaat. Dia bukan sekadar betul, Tuhan betul, dia ni, ya saya tengok dia. Tak, bukan tu je. Dia boleh request, itu syafaat. Jadi hebat lagi daripada syahadah. Syahadah ni saksi. Kalau syafaat, atas lagi daripada saksi. Tuan-tuan bayang, tuan-tuan, mulut kita ni kadang-kadang cakap benda yang kotor, cakap bohong, cakap mengumpat dan sebagainya, kita sedar ataupun tidak. Sebagai manusia yang lemah, ya kita kenal diri kita. Kadang-kadang kita terlepas cakap. Jadi dosa lah. Bayangkan Allah nak azab kita disebabkan mulut kita. Ini belum azab yang lain, mata, tangan, kaki semua. Ini baru mulut. Allah nak azab sebab kamu pernah mengumpat, kamu pernah fitnah saudara kamu dan kerana kamu tak pernah minta maaf dan kamu tak bertaubat pun. Malah orang tu tak maafkan kamu pun, akhirnya aku nak azab kamu. Kita sangat berharap Al-Quran yang kita guna mulut yang sama ni. Al-Quran datang menjadi syafaat kepada kita. Ya Allah, kenapa dengan dia? Allah malaikat pun sebut semua masalah mulut si fulan. Maka malaikat Quran datang, datanglah helayan demi helayan Al-Quran. Dia kata, ya Allah, boleh tak saya nak bagi syafaat? Ya Allah, dia ni pernah satu hari dalam bulan Ramadan, dia pernah membaca aku. Helayan demi helayan, diselaknya ada satu masa aku pernah merasa basah kerana menitisnya air matanya terhadapku. Kerana kepayahannya untuk membaca dan keinsafannya dan akhirnya dia menangis. Sehingga aku merasai kebasahan air mata yang menitis di atas lembaran-lembaran ini. Ya Allah, hari ini aku jadi saksi. Walaupun mulutnya sangat kotor, sangat jahat yang kau hendak azab pada hari ini. Ya Allah, aku ingin memberikan saksi dan juga syafaat kepadanya. Kau ampunkanlah dosanya dan masukkanlah ke dalam syurga. Karena Al-Quran. Setiap apa yang ada amalan yang kita buat dekat dunia ni akan jadi syafaat kepada kita tuan-tuan. Maka sebab tu kita kena bersahabat dengan syafaat yang namanya Al-Quran. Muslimin yang dirahmati Allah, ada orang yang baca di Al-Quran, Al-Quran itu menjadi benteng, menjadi pembela dia pada hari kiamat. Ada orang suaranya bagus untuk menyanyi, untuk bercakap, kata-katanya disusun dengan cantik, dengan bahasa yang indah. Maka Nabi SAW sebut, Zayyinul Quran bi aswatikum. Hiasilah bacaan Al-Quran dengan suara-suara kamu. Laisa minna man lam yataghanna bil Quran, bukan di kalangan kami, iaitu orang yang tidak suka berhibur dengan Al-Quran. Mana dia tak nak baca elok-elok, dia tak nak menghayati kandungannya, dia tak nak spend masanya dengan Quran. Laisa minna, kata Nabi. Bukan di kalangan kami, berarti Nabi seolah-olah tak nak mengaku umat orang yang tak nak dengan Quran ni. Sedangkan antara ciri orang bertakwa iaitu dia akan jadikan Al-Quran sebagai panduan dia. Dalam suratul Baqarah ayat yang ketiga, zalikal kitab, kitab adalah Al-Quran. La raiba fih, tiada keraguan padanya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa. Kalau kita berpuasa Ramadan, beribadat Ramadan, la'allakum tattaqun, untuk takwa, Quran salah satu cara nak dapat takwa. Sebab Allah sebut, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, dia adalah petunjuk tanpa keraguan untuk orang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Ada lima ciri yang disebut dalam ayat yang ketiga dan keempat. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبَلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Percaya perkara gaib, perkara yang tak nampak, syurga, neraka, apa semua ni tak nampak tapi dia percaya. Mendirikan solat, ada harta dia infak. Nombor empat ni, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, iaitu orang yang beriman, orang bertakwa ni, iaitu orang yang percaya dengan apa yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad, itu Al-Quran.
Dan dia juga percaya dengan apa yang qabli, dengan apa yang turunkan sebelum daripada kamu wahai Muhammad, iaitu Taurat, Injil, Zabur. Dan juga yang kelima, dipercaya kepada hari kiamat. Yang keempat, yang nak cerita orang bertakwa, Ramadan, visi kita takwa, kita percaya Al-Quran. Dengan cara kita membacanya, mendengarnya, menghafaznya, bertadarus dengannya, tadabbur, menghayati isi kandungannya, menghadiri pula kelas-kelas tafsir, dan seterusnya kita mengamalkan semua intisari yang disuruh dan kita tinggalkan yang dilarang. Panduan-panduan yang ada kita akan ikut dalam Al-Quran. Maka kita tidak akan memilih ini sesuai, ini tak sesuai, ini relevan, ini tidak relevan, ini hanya pada zaman Nabi saja. Tidak. Bukan. Al-Quran dia berbeza dengan kitab-kitab samawi yang lain. Dia berbeza. Al-Quran mukjizat. Kitab-kitab yang lain itu mukjizat juga, tetapi terhad. Apabila wafatnya saja Nabi yang memegang mukjizat itu, maka mukjizat itu terkubur dengan mereka. Adapun mukjizat yang ada pada zaman Rasulullah yang namanya Al-Quran ini, dia tidak terkubur dengan dikuburkan Rasulullah SAW, dia akan berkekalan sepanjang zaman. Ini bezanya mukjizat Rasulullah SAW. Mukjizat ni apa dia tuan-tuan? Mukjizat adalah perkara luar biasa yang diberikan kepada Rasul ataupun Nabi. Terutamanya Rasul lah. Mukjizat adalah perkara luar biasa yang diberikan kepada Rasul untuk melemahkan kelebihan dan keistimewaan yang ada pada waktu tersebut. Itu maksud mukjizat daripada perkataan ajzun. Ajzun ni maksudnya lemah. Mukjizat dia akan melemahkan benda yang hebat pada masa itu. Contoh virus, bagi vaksin untuk lemahkan dia. Macam itulah lebih kurang. Saya tak pun nak pandai sangat. Macam itulah lebih kurang. Al-Quran ni dia macam vaksin lah macam tu. Tak tahulah macam mana analogi tu betul tak betul. Lebih kurang macam itulah untuk lemahkan dia. Macam orang kena kanser, okay, kemo macam tu. Jadi bukanlah kemo tu mukjizat. Tapi dari sudut penggunaan bahasa Arab itu mukjizat. Tapi dari sudut istilah syar'i, mukjizat itu adalah benda luar biasa diberi kepada Rasul saja, bukan kepada doktor, bukan kepada ustaz, kepada Rasul saja. Kalau Nabi Musa, umat pada zaman itu apa yang hebat dia, apa istimewanya, mereka boleh buat benda-benda sihir, benda-benda yang luar biasa pelik-pelik dia boleh buat. Ada yang pegang ini bertukar jadi benda lain. Ini tali, baling tali jadi ular. Ini ada besi sentuh boleh tukar. Macam-macam ilmu sihir yang ada yang luar biasa. Jadi mukjizat yang daripada Nabi kena lagi hebat daripada apa yang ada. Orang lain baling besi, baling tali, jadi ular. Mukjizat Nabi Musa, dia baling tongkatnya, jadi ular yang paling besar dan makan semua ular yang ada. Dia melemahkan kelebihan yang ada. Orang lain boleh buat pelik-pelik, ini boleh lompat, boleh terbang, boleh apa. Nabi Musa sentuh tongkat, keluar air dekat batu. Sentuh tongkat dekat laut, terbelah laut. Nampak macam sihir, tapi bukan sihir. Dia mengalahkan sihir yang ada. Itu zaman Nabi Musa. Dia panggil mukjizat Nabi Musa dekat tongkat dia. Fadrib bi'asakal hajar, wahai Musa, ketuk dengan tongkat kamu tu dekat batu. Fan fajarat min husnata asyrata aina, maka terpancarlah 12 mata air yang mewakili 12 puak kaum Bani Israel pada masa itu. Mukjizat. Jadi orang Bani Israel mesti impress lah. Sebab dia orang pun ada ilmu-ilmu yang pelik-pelik juga. Tapi Nabi mereka lagi hebat daripada mereka. So, mereka surrender. Zaman Nabi Isa AS, apa yang hebat sangat umat Nabi Isa ni? Mereka dalam cerita, diceritakan mereka pandai ataupun expert dalam bidang perubatan ataupun pengubatan. Kalau orang sakit ni, insyaAllah orang ni boleh. Tak payah nak tahu doktor, nak sertifikat tak payah. Ini ada petua, ini gatal, sentuh, baik, apa macam-macam ubat itu, ubat ini. Hebat zaman Nabi Isa dalam bidang perubatan. Jadi sebagai seorang Nabi, bagaimana nak mengalahkan kehebatan yang ada? Hebat. Antara penyakit yang tak ada ubat pada masa itu adalah penyakit sopak. Ini penyakit orang Arab yang duduk dekat negara empat musim ni, dia akan kena penyakit sopak ni. Penyakit sopak ni sebab kes bila air terjemur bawah panas matahari. Terjemur pula dalam bekas-bekas
yang selain emas dan perak, bekas besi lah zaman dulu, bekas-bekas besi. Jadi bila terjemur macam tu, dia akan berlemin, dia akan berminyak dekat atas air tu. Jadi campuran unsur-unsur tadi ni dengan panas matahari yang direct macam tu, akhirnya menyebabkan air bila kena kulit, kena penyakit sopak. Bukan panau. Panau boleh ubat lagi. Sopak ni habis. Kan? Daripada kulit elok coklat, tiba bertumpuk putih. Lama-lama makin banyak tumpuk-tumpuk. Lama-lama putih-putih-putih. Dan dia pelik lah, jadi pelik. Tuan-tuan. Tak ada ubat penyakit sopak ni. Nabi Isa AS sentuh kulit tu, berubah kembali kepada asal. Jadi coklat balik. Orang teman dulu mata gatal, bubuh air ni, bubuh ubat itu apa semua. Nabi Isa, orang buta, bukan orang sakit mata. Orang buta Nabi Isa pegang saja sembuh, celik terus daripada buta. Yang lagi paling dahsyat sekali adalah orang mati Nabi Isa hidupkan. Kalau buka dalam kisah Sul Anbiya, Lil Imam Ibn Kathir bagi tahu kisah bagaimana Nabi Isa ditanya oleh Al-Hawariyun, cerita pasal kaum Nabi Nuh, macam mana cerita pasal banjir besar ni. Jadi bila Al-Hawariyun, pengikut-pengikut Nabi Isa ni, dia cerita dalam tafsir Ibn Kathir, dalam kisah Sul Anbiya, li ulil absar ataupun di ulil albab, kisah Sul Anbiya li ulil albab. Jadi Al-Hawariyun, pengikut-pengikut setia Nabi Isa, tanya, wahai Isa, macam mana cerita kau Nabi Nuh ni yang naik kapal tu, macam mana? Boleh tak kau hidupkan salah seorang yang naik kapal tu, cerita macam mana kronologi cerita ni? Macam tu lah lebih kurang. Jadi Nabi Isa pun dipegang satu tanah. Kamu tahu tak tanah ni apa dia? Saya lupa siapa nama orang tu. Orang tu keturunan yang ada, keturunan yang 70 orang ataupun 80 orang yang naik kapal dengan Nabi Nuh tu. Kamu tahu tanah ni apa? Al-Hawariyun kata tak tahu. Nabi Isa kata inilah salah seorang yang naik dalam kapal Nabi Nuh tu. Bila dia pegang tu akhirnya jadi balik orang. Hidup balik orang tu, dan orang tu cerita. Cerita semua kronologinya, macam mana naik kapal, tingkat pertama apa, tingkat kedua apa, tingkat ketiga apa, burung dekat bawah, manusia, binatang buas kat mana, berapa lama atas laut semua, berlabuh dekat mana. Habis cerita semua, Nabi Isa kata, okey, dah mati balik. Orang tu pun mati balik. Ini dicerita dalam tafsir Ibn Kathir. Hebatnya Nabi Isa, orang mati dihidupkan balik. Itu mukjizat. Zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kehebatan orang Arab yang ada pada zaman tu, walaupun mereka zaman jahiliah, araknya, bogilnya, bunuh anak perempuan pada masa tu kan, bunuh anak perempuan sebab anak perempuan ni sial. Kalau zaman Nabi Musa, anak lelaki sial. Jadi bunuh anak lelaki. Zaman Nabi Muhammad, sebelum Nabi jadi Rasul, zaman tu jahiliah, bunuh anak perempuan. Zaman kita hari ni, lelaki perempuan bunuh. Dapat anak, buang. Lagi jahil dan jahiliah moden, kita kata. Na'udzubillah min zalik. Harapnya kita, keturunan kita, semua tak terlibat dengan perkara-perkara pembunuhan macam ni. Na'udzubillah min zalik. Zaman Nabi Muhammad, kehebatan orang Arab pada masa tu, walaupun mereka jahil, tapi mereka hebat dalam bidang tata bahasa, seni bahasa. Syair, qasidah, gurindam, macam kita Melayu klasik dululah, berpantun ke, bergurindam ke, tak payah nak plan-plan, boleh on the spot saja. Semua boleh spontan je, cakap sikit gurindam, cakap sikit syair sajak, macam lah, sedap bahasanya. Orang Arab hebat pada masa tu. Jadi mukjizatnya pada Nabi Muhammad untuk melemahkan bahasa Arab yang hebat pada masa itu, dengan datangnya Al-Quran dengan bahasa yang lebih tinggi daripada bahasa Arab yang ada, malah boleh menceritakan perkara yang dulu yang dah lepas, dalam keadaan Nabi tak ada siapa yang terdekat dengannya. Bapanya meninggal seawal usianya 2 bulan dalam kandungan. Maknya meninggal bila selepas Nabi dalam 6-7 tahun selepas lahir. Datuk yang menjaganya Abdul Muttalib, umur Nabi 8 tahun, datuknya pula meninggal. Orang terdekat tak ada. Tiba-tiba Nabi boleh sampaikan wahyu dengan cerita yang lama-lama dulu boleh. Cerita pula benda yang akan berlaku pula. Masya Allah. Ini dia panggil mukjizat. Bukan sekadar hebat pada zaman itu, malah dia akan terus hebat sehinggalah kepada akhir, sehinggalah kepada kiamat. Maka tuan-tuan, kalau kita kenal Al-Quran betul-betul, kita tengok dia betul-betul, kenal dia, hayati dia betul-betul, kita gunakan dia, bukan sekadar tengok, bukan sekadar baca, dengar, faham, amal yang paling utama.
wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa. Ulama bincang kenapa Allah guna perkataan syifa. Syifa ni berbeza dengan dawa. Dari sudut bahasa nampak macam dua-dua ni ubat. Satu dawa, ubat. Syifa penawar. Beza tuan. Ubat ini, setengah ulama sebut, ubat ini dia spesifik. Ini untuk penyakit ni. Ini untuk penyakit ni. Tapi kalau syifa ni tuan-tuan, dia universal. Sebab tu orang ada masalah apa, cari Quran. Tak payah nak pilih-pilih. Kadang-kadang setengah ulama sebut, buka je mana-mana. Apa naluri yang ada tu, buka je terus mana Quran. Dia akan tenangkan kita. Dan memang dah terbukti pun rawatan alternatif hari ni. Yang doktor diagnose tak boleh. Akhirnya doktor pun kata macam tu, awak try lah pula. Alternatif, pergilah cari ustaz-ustaz, buatlah air tawar. Air tawar tu baca Quran lah tu. Dan ustaz-ustaz yang ni pula dia baca betul-betul sampai orang tu dengar. Dan dia pula suruh orang tu amal pula ayat tu. Dan ramai yang dah terbukti tuan-tuan. Yang mana yang diamal betul-betul dah akhirnya sembuh. Kita taklah pula kata tak boleh ambil ubat langsung. Baca Quran je tak. Macam kes COVID ni kan, kita pun taklah pula setuju. Kata guna Quran je, ubat apa vaksin semua tak payah. Kita taklah pula sampai ekstrim macam tu. Tapi jangan tinggallah pula Quran. Jangan tinggallah. Kalau percaya vaksin sekalipun, tapi janganlah tinggal terus Quran. Quran kena baca banyaklah. Zikir kena baca banyaklah. Kalau usaha lawatan sekular ni kita dah percaya, jangan lupalah pula lawatan yang spiritual ni. Perkasakan masjid kita, perkasakan zikir, perkasakan solat taubat, perkasakan kita punya Quran, buat majlis zikir. Dengan keadaan kita jaga SOP, maksiat-maksiat semua tutup. Kalau betul kita nak cegah COVID, kita kata. Bukan sekadar cegah dengan SOP dan vaksin. Kita cegah dengan spiritual kita. Kalau Allah kata, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Dia adalah penawar. Penawar ni maksudnya penyakit roh dan penyakit fizikal. Penyakit batin dan penyakit luaran. Maka kalau kita percaya yang itu sebab Allah yang sebut, bukan ustaz-ustaz yang cakap. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa' wa rahmatul lil mu'minin, dan dia adalah sebagai tanda Allah tu belas kasih dengan kita bagi orang yang beriman ni, Allah bagi kita Quran. Bermaksud hebat sangat Quran yang kadang-kadang kita pun tak tahu di mana rahsia-rahsianya tersembunyi. Walaupun hari ini kita rasa saintis dah buktikan dengan pelbagai bukti-bukti. Oh betul lah Quran ni begini-begini. Oh betul, saintis membuat kajian. Eh betul lah apa yang Quran cakap pasal ilmu embryologi, pasal astronomi. Saintis dah buktikan lah betul lah apa yang Quran cakap. Sebiji-sebiji daripada alaqah jadi mudghah, lepas mudghah jadi ditiupkan roh lah apa semua. Lepas 4 bulan bergerak janin tu. Eh betul lah Quran ni. Quran ni tidak perlu dibuktikan oleh sains. Tak perlu. Dia adalah mukjizat. Malah ada ayat Al-Quran yang tak boleh dibuktikan oleh sains. Jadi adakah Quran tu tak betul? Sebab kalau semua benda perlu dibuktikan oleh sains baru kita percaya, baru dia logik, oh susahlah. Sebab banyak dalam Quran ada juga cerita yang tak logik. Isra' Mi'raj tak logik. Nabi punya kelajuan lebih laju dari cahaya. Nabi bukan kelajuan cahaya, Nabi lebih laju dari cahaya. Jadi dia telah mengatasi ilmu fizik modern ni, telah mengatasi teori Einstein speed of light. Nabi punya kelajuan lebih laju daripada speed of light. Jadi tak logik lah Quran macam tu. Ya, dia memang tidak logik. Kerana dia mukjiz. Mukjiz ni dia luar biasa daripada logik. Tidak ada api dalam dunia yang sejuk. Campurlah oksigen, hidrogen, campurlah dengan karbon, metana, propana, butana. Karbon-karbon ni campur jadi api. Api tu sejuk tak? Panas. Walaupun sekecil-kecil api, apatah lagi sebesar-besar api. Panas. Tiba-tiba dalam Quran cerita ada api sejuk. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu sejuk. Siapa saintis yang boleh buat api sejuk? Tak ada. Oh, jadi Quran tipu. Mana ada api sejuk, ustaz? Quran bukan buku sains. Dia mengatasi sains. Kerana dia adalah mukjizat. Oleh demikian tuan-tuan, kita bercintalah dengan Quran. Kenallah Al-Quran. Dengan melihat saja pun dah berpahala, apatah lagi menyentuhnya, memegangnya, membacanya, menghafaznya, mengamalkan, insya-Allah gunakanlah peluang kita. Dan kalau boleh setiap ahli keluarga kita ada Quran masing-masing. Wajibkan setiap kita, anak kita semua ada Quran masing-masing.
Supaya kita tidak ada alasan nak baca, oh, orang ni tengah guna, nak baca orang ni tengah guna. Dia lain tuan, kalau kita ada feeling Quran sendiri ni, dia lain feeling dia. Sebab dia kawan tuan. Dia kawan. Macam orang ni suka kucing, dia baiklah dengan kucing tu. Jadi kalau dia suka Quran tu, biar Quran dia punya Quran. Lain feeling dia. Ada orang Quran zaman dia belajar solat rendah, dia pegang sampai sekarang walaupun dah lusuh dahlunya, dia tengok balik tulisan masa dia kecil tu, dia ada satu sentimental tuan. Dia teringat lagi zaman dia menangis kena rotan dengan ustaz tu, bila dia pegang balik Quran ni, dia tengok balik conteng ni, dia ingat balik moment dia dekat tepi pintu tu. Oh, lain tuan feeling dia. Barulah Quran ni jadi saksi, jadi syafaat dekat dia. Dia ada dia punya sendiri. Hari ni pula zaman kita orang dah buat pula Quran tulis. Jadi buat Quran dan kita boleh tulis ikut apa bayang yang dia dah ada tu. Jadi boleh jadi Quran sendiri pula. Bagus, ini satu usaha yang bagus nak galakkan orang suka dengan Quran. Jadi tuan-tuan, kalau beli make sure Quran itu dah dapat KDN lah. Dan sebab kita ada akta kawalan cetakan Al-Quran di bawah Kementerian Dalam Negeri. Jadi mana-mana Quran cetakan-cetakan luar ni ataupun mana buku yang dekat dengan Quran mesti go through dulu KDN untuk disahkan. So kalau ada cop KDN, okey. Bagi kita takut ayat itu salah dan sebagainya. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, saya kasih inilah yang kita nak cerita dalam, tentang Al-Quran. Ramadan adalah sebaik-baik peluang kita untuk berdamping dengan Al-Quran. Sebab kita tahu kelemahan kita dan kekurangan yang ada pada bulan-bulan lain. Dahlah kita lemah. Bulan lain pun ada kelemahan yang tersendiri yang tidak ada pada Ramadan yang istimewa. Maka dahlah-alang kita sedang kuat dalam Ramadan dan diberikan pula keistimewaan, kelebihan Ramadan itu, gabungan antara kita secara individu dan bulan serta suasana bulan Al-Quran ini, maka gunalah sepenuhnya untuk kita menghatamkan Al-Quran atau bertadarus atau ambil pula untuk menghafaz mana-mana ayat. Ada yang buat kempen menghafaz surah Al-Muluk pada satu Ramadan hari itu, satu hari satu ayat, sebab surah Al-Muluk 30 ayat. Jadi hari ini dah 16, berarti kena hafal dua hari, dua ayat sehari lah. Dua ayat, tengah tak boleh kot, apa dua ayat. Habis Ramadan, hafal surah Al-Muluk. Jadi malam-malam nak tidur, tak payah buka Quran dah. Sambil-sambil mengantuk, tak selimut, hafal, baca ayat tu. 30 ayat. Tak kira lah kita cuba usaha untuk hafaz Al-Quran juga. Yang paling utama tuan-tuan, kita menghayati dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Di masjid negeri kita ada macam-macam kelas pengajian. Dan tuan-tuanlah orang-orang yang memenuhkan majlis-majlis ilmu kita sebelum-sebelum ni pada waktu maghrib, waktu subuh, duha dan sebagainya. Semoga usaha kita diterima oleh Allah dan Quran menjadi syafaat, menjadi benteng, menjadi pendamping kita dunia dan juga akhirat insyaAllah. Dan kita minta lindung supaya Quran tidak melaknat kita. Kam min qari'in yakra'un al-Quran wal-Quranu yal'anuh. Berapa ramai orang yang baca Quran tapi Quran melaknat dia. Sebab dia baca riak, dia baca untuk bertanding sahaja, dia baca tapi dia condemn, dia tak percaya, dia tak nak amal, tak relevan. Orang macam ni akan dilaknat walaupun dia baca Al-Quran. Na'udzubillah, harapnya kita bukan golongan yang macam itu. Aku qouli hadza wa astaghfirullah, itu sahaja tuan-tuan. Sebagai tazkirah peringatan untuk saya dan kepada kita semua supaya kita mengenali, mengingati dan mencintai Al-Quran. Serta kita berdamping dengan Al-Quran insyaAllah. Inilah sebaik-baik teman kita. Di samping orang-orang yang bertakwa, inilah juga teman kita dunia dan juga akhirat insyaAllah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم بارك لنا في رمضان وأعنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان وتلاوة القرآن اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار اللهم زيننا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن اللهم اشفعنا بشفاعة القرآن وأدخلنا الجنة
الجنه بشفاعه القران اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم سبحان فرك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر